Dia dorong kembali bola kepada pergerakan Rohican. Rohican kembali kita lihat dua pemain di luar tim Rohican. Umpan dalam dari Lisalu, rang dari Lisalu dan gol. Luar biasa bagaimana rang dari Lisalu menentukan comeback bagi Persija Jakarta. Ingat dia partai besar, partai apa? Partai klasik yang saling dua puluh serangan, saling mencetak gol. Satu-satu Persib Bandung dari Persija Jakarta di depan jutaan penonton dan juga ribuan penonton yang hadir di stadion Gelora Bandung Lautan Api. Persija tidak duduk di belakang, Persija tidak datang ke Bandung dengan hanya mau bertahan lalu cuma sesekali serangan balik. Persija langsung tekan balik Persib Bandung dalam tempo 3 menit setelah ketinggalan. Kita lihat Ramdhani Lestaluhu mencetak gol ketiganya. Dia masuk dari second line setelah mendapatkan sodoran Rohican. Lagi-lagi Rohican adalah arsitek dari proses gol Persija. Dua pemain dia lewati, Tony Sucipto dan Deddy Kusnandar, nutmeg oleh Rohican lalu sodoran kepada Ramdhani Lestaluhu yang masuk.